Selamat siang untuk semuanya. Om Swastiastu. Ganjar Mahfud Osu. Diulangi. Ganjar Mahfud Osu. Yes. Sekali lagi. Ganjar Mahfud Osu. Yes. Yang terhormat Kakanda saya, Bapak kita, Bapak Usman Sabta Odang selaku Ketua Dewan Pembina, Pak ya, HK, dan Ketua Umum Partai Hanura yang merupakan representasi nasional masyarakat Kalbar yang beliau sudah malang melintang di dunia, apalagi nasional, di internasional juga. Kemudian sahabat saya, Bapak Mulyadi, selaku Ketua HK. Banyak tokoh-tokoh masyarakat di sini yang mungkin perlu juga saya sebut. Ada Kiai Muwafiq. Kiai Muwafiq ini ulama dari Yogyakarta, aktivis gerakan masyarakat sipil, santrinya banyak, dan sering dulu berceramah di istana negara. Mudah-mudahan yang akan datang juga masih tetap berceramah di istana negara. Ada tokoh-tokoh parpol Hanura di sini. Tadi ada Pak Mukawam, Ketua Bapilu, kemudian ada Pak Beni Ramdhani, ini Kepala BP2MI, Badan Pekerja Migran Indonesia. Ini juga lingkupnya internasional bersama kita. Lalu teman saya dari Madura, ini ada dua tokoh, Haji Rawi dan Bapak Sukiryanto. Juga yang terhormat Bapak Suryanto Tanjung dan Pak Udin Siregar. Dan hadirin sekalian, para warga HK di Pontianak. Saya merasa terhormat hari ini tiba-tiba diajak ke sini oleh Bang Usu untuk bertemu dan silaturahim dengan warga HK di gedung yang baru ini. Saya tidak kampanye politik, tapi meskipun tidak kampanye, tadi Pak Mulyadi sudah menyatakan apa yang sebenarnya harus dikatakan, sehingga tanpa saya harus mengatakan, semuanya sudah terkatakan. Nanti kita akan bertemu di TPS pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Pesannya sudah jelas tadi, Pak Mulyadi, Bang Oso, semuanya sudah jelas. Apa? Tahun 2024 adalah tahun penentuan masa depan bangsa Indonesia. Disitulah kita semua rakyat Indonesia akan memilih wakil rakyat kita, wakil daerah kita. Wakil rakyat itu nanti pilihannya ke parpol, wakil daerah pilihannya ke DPD. Lalu presiden dan wakil presiden itu untuk eksekutif. Saya tahu yang hadir di sini adalah orang-orang yang sudah cerdas. Nanti tentu akan menentukan pilihan-pilihan yang akan kembali membawa Indonesia ini sebagai negara kesatuan. Negara kesatuan di atas keberbedaan. Nah, itulah sebabnya visi Indonesia masa depan itu sebenarnya, masa lalu dan masa depan itu adalah visi kebersatuan, kosmopolitanisme, yaitu bersatu di dalam keberagaman tanpa boleh ada saling diskriminasi. Mungkin kita punya pengalaman pahit di dalam beberapa segmen sejarah perjalanan bangsa ini. Nah, kedepannya
konflik antar kelompok, konflik antar ikatan primordial, itu tidak boleh ada. Apa itu ikatan primordial? Satu, ikatan keagamaan. Semua pemeluk agama itu harus diberi perlindungan berdasar konstitusi, meskipun agamanya berbeda-beda. Yang kedua, ikatan ras. Ras Melayu, ras Cina, Eropa, dan lain-lain yang ada di Arab, itu bersatu untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh ada satu mendiskriminasi yang lain dan menganggap satu kelompok itu sebagai musuhnya. Lalu ikatan kesukuan. Suku, kalau Bang Usul ini sukunya sulit disebut. Ya Dayak, ya Makassar, ya Padang, ya mana-mana Bang Usul, itu bersatu. Tapi memang harus bersatu, suku Madura, suku Jawa, Dayak, ras Batak dan sebagainya itu bersatu. Itu fakta kebersatuan kita. Lalu kedaerahan, kita jahit menjadi satu sebagai satu kesatuan. Sehingga setiap ada rencana pembangunan itu harus memperhatikan keseimbangan antara pusat daerah, Jawa, luar Jawa. Terutama Indonesia Barat dan kawasan timur. Makanya kita dulu punya istilah Katimin. Katimin itu kawasan timur Indonesia. Harus mendapat perhatian. Pun perbedaan bahasa, kita bersatu. Nah, oleh sebab itu, bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, saudara Haka, mari kita song-song tahun 2024 itu. Kalau betul kami, Pak Ganjar, saya, Pak Oso dan partainya diberi amanah, insya Allah kita akan menjamin kebersatuan, kenyamanan berusaha, kenyamanan hidup, kebebasan beragama, kerukunan antar suku. Itu harus melandasi keseluruhan pembangunan kita. Tidak ada gunanya kita maju di bidang ekonomi, infrastruktur, kalau kita tidak rukun. Maka kerukunan ini menjadi penting, artinya setiap orang menghargai manusia lain dalam kesetaraan. Kalau di kalangan umat Islam sendiri, saya ditemani Gus Muwafiq, itu memang ajarannya itu agama kemanusiaan. Kita tidak boleh misalnya karena beda ras, lalu bermusuhan. Yang lebih banyak jumlahnya memusuhi yang lebih kecil, tidak boleh. Yang beda agamanya lalu dimusuhi, itu tidak boleh. Banyak dalil-dalil di dalam kitab suci, di dalam hadis Nabi, di dalam sejarah perjalanan umat Islam, negara akan maju kalau mengikuti ajaran Islam, yaitu bersatu di dalam kemanusiaan tanpa harus saling mengganggu dan mendiskriminasikan satu sama lain karena perbedaan agama. Nah, ini menjadi penting karena terkadang ini menjadi isu kalau minoritas lalu dianggap musuh kita. Wah, ini bukan pribumi. Dihantam lagi, itu tidak boleh. Indonesia ini didirikan secara bersama-sama. Itulah sebabnya ketika dulu ada belasan tahun gereja dilarang dibangun di daerah Bogor sana. Tahun lalu saya resmikan, harus jalan ini gereja. Sudah berganti berapa pemerintah itu, tidak ada yang berani. Saya panggil wali kotanya, yuk. Buka, biar saya yang backup. Begitu selesai beberapa bulan, selesai juga. Dan akhirnya jalan. Akhirnya bisa diresmikan dan tidak ada keributan apa-apa. Karena terkadang orang menganggap, orang Islam itu galak. Enggak juga. Setiap serangan-serangan terhadap kelompok minoritas yang mengatasnamakan Islam, itu justru yang membela orang Islam sendiri, membela kaum minoritas itu. Hanya ada sekelompok kecil orang yang membawa bendera kekerasan lalu menyerang gereja, menyerang kelenteng, menyerang pura dan sebagainya. Itu hanya sekelompok kecil orang. Ketika peristiwa itu terjadi, saudara sekalian, yang turun itu orang Islam untuk membela, melindungi kelompok-kelompok lain yang minoritas.
Nah itu yang harus kita kembangkan, memberikan perlindungan yang sama kepada setiap warga negara. Itu adalah tugas negara, itu adalah tugas pemerintah. Dulu tahun 2011 saya ketua Mahkamah Konstitusi, pernah didatangi oleh utusan khusus Presiden Obama, yaitu utusan Presiden untuk penegakan hak asasi di negara-negara OKI, Organisasi Konferensi Islam. Datang ke kantor saya, utusan itu, dari dia orang Afghanistan, intelek juga karena penasehatnya Presiden Amerika. Dia tanya ke saya, begini, yang mulia, katanya, apakah di Indonesia ini ada konstitusi? Saya agak marah. Ya pasti ada dong, saya kan ketua Mahkamah Konstitusi karena di sini ada konstitusi. Ya saya tahu, katanya, Anda ketua Mahkamah Konstitusi karena ada konstitusinya. Maksud saya, apakah konstitusinya di sini ditegakkan? Kata utusan Presiden Obama ini. Iya, ditegakkan. Kenapa? Saya bilang, saya datang ke sini diutus oleh Presiden Obama untuk menanyakan, di Indonesia ini kok banyak diskriminasi? Pada waktu itu sedang terjadi peristiwa penyerangan gereja. Terjadi pengusiran kaum Ahmadiyah. Terjadi pengusiran orang-orang Syiah di Sampang. Terjadi pengusiran orang Bali di Lampung. Katanya itu di Mataram, Lombok, itu orang Syiah diusir. Tidak bisa kembali, sudah bertahun. Gimana fungsi konstitusi di Indonesia ini? Apakah di sini membiarkan tindakan intoleran? Lalu saya tanya, yang mulia, seberapa besar Anda tahu tentang besarnya Indonesia ini? Saya tanya begitu. Indonesia ini mempunyai 17.508 pulau. Dan waktu itu mempunyai 235 juta penduduk tahun 2011. 235 penduduk itu yang tercatat. Lebih dari itu mungkin yang tidak dihafal orang. 233 juta penduduk, 17.540, 1.360 suku dan 726 bahasa daerah. Ini Indonesia. Anda menghitung ada diskriminasi, hitung tidak ada 10 kasus. Anda nyebut peristiwa Parung di Bogor, Anda nyebut peristiwa Lampung, Anda nyebut peristiwa Syiah Sunni, Anda nyebut peristiwa rasial anti Cina. Itu kecil yang terjadi di Indonesia dan itu bisa diatasi oleh Indonesia menurut hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Coba Anda bayangkan, sebagai penasihat Presiden Obama, saya bilang, hitung negara Eropa. Negara Eropa, hitung Anda negara yang terbesar nomor 1 sampai urutan nomor 20. 20 negara terbesar di Eropa masih jauh lebih kecil dari Indonesia. Indonesia begitu besar, tapi kasus-kasusnya bisa dihitung dengan jari. Dan itu kriminalitas biasa. Kalau ada orang mayoritas lalu menyerang minoritas, itu yang membela yang mayoritas juga. Seperti penyerangan terhadap kelompok minoritas yang terjadi di Bogor. Siapa itu ketika minoritas atau kelompok agama sempalan, apa yang dianggap aliran tertentu diusir, yang membela itu orang Islam juga. Terutama dari NU dan Muhammadiyah datang. Jangan terjadi diskriminasi. Pemeluk agama itu harus dihormati meskipun beda. Coba di Eropa. Teror banyak sekali. Diskriminasi banyak sekali. Padahal itu negaranya kecil-kecil. Kita yang negara besar ini menjadi contoh negara yang paling toleran di dunia. Dan ini yang harus kita kembangkan ke masa depan, yaitu negara tempat berkembangnya toleransi. Inilah laboratorium pluralisme di dunia, Indonesia ini.
Kita harus tunjukkan ke dunia kita berbeda tapi bersatu untuk maju bersama di dalam kebersamaan kita. Gitu. Hadirin sekalian, itu adalah prinsip konstitusi. Itu adalah janji suci bangsa ini ketika tahun 1945 menyatakan kemerdekaan. Kami bangsa Indonesia. Siapa itu bangsa Indonesia? Yaitu orang-orang yang terdiri dari 1360 suku bangsa menjadi satu bangsa. Namanya bangsa Indonesia. Bersatu. Bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu. Itu janji suci kita. Yang kalau di dalam bahasa agama itu namanya mitsaq, mitsaqon ghalidho, janji suci. Maka kaum Sunni di Indonesia itu selalu mengatakan Indonesia ini adalah darul mitsaq. Darul mitsaq itu artinya negara berdasar hasil perjanjian yang harus ditaati. Siapa yang melanggar perjanjian, yaitu perjanjian bahwa kita akan bersatu, siapa yang melakukan diskriminasi dan tindakan kekerasan terhadap kelompok lain, maka berarti dia melanggar perjanjian. Dan menurut agama, siapa yang melanggar perjanjian itu harus diperangi, harus dilawan. Negara harus turun tangan. Muhammadiyah menyebut Indonesia ini adalah Darul Ahdi Wasyahada, negara hasil kesepakatan dan juga artinya perjanjian, wasyahada, dan tempat membangun bersama, membangun kehidupan bersama. Oleh sebab itu, prinsip-prinsip keagamaan mayoritas yang Sunni, Aswaja, Ahli Sunnah wal Jamaah ini harus kita terapkan sehingga antar kita ini rukun, bersatu meskipun berbeda kulit, berbeda suku, berbeda agama, berbeda budaya. Kita ada di dalam satu payung namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara sekalian, terima kasih atas undangannya. Terima kasih Bang Oso atas kerjasama baiknya. Saya ini juniornya Pak Oso. Saya selalu bercerita. Dulu ketika saya tiba-tiba diangkat menjadi menteri oleh Gus Dur itu tahun 2000, saya enggak nyangka diangkat menjadi menteri. Tiba-tiba diangkat jadi menteri, saya gemeteran. Masa saya memimpin jenderal? Menteri pertahanan itu yang dipimpin jenderal bintang 4 sampai ke tingkat prajurit di bawah di seluruh Indonesia. Saya gamang. Ketika saya gamang tidak bisa apa-apa, Bang Uso ini datang ke rumah saya. Jangan takut, kamu bisa. Ayo bersama saya, berjuang bersama saya untuk Indonesia. 23 tahun saya terus bersama Bang Uso. Dan saya tahu beliau adalah orang yang gigih dalam perjuangan dan selalu membela kawan, menjunjung tinggi persaudaraan. Itulah sebabnya saya tadi tidak heran ketika Pak Uso diangkat sebagai ketua Dewan Pertimbangan HK seumur hidup. Karena di dalam seumur hidup yang jalanannya itu, beliau itu adalah orang setia kawan. Begitu diangkat, diberi tanggung jawab, beliau akan kawal itu tugasnya dengan sebaik-baiknya. Sekian, terima kasih. Ganjar Mahfud Oso. Yes. Ganjar Mahfud Oso. Yes. Ganjar Mahfud Oso. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahfud tetap di tempat Pak Mahfud. Kami undang Pak Mulyadi untuk menerima jeruk dari Pak